masuk seluruh ada di kabupaten ini. Anda kan sempat tahu dari sikap kami. Jadi tempat kami berubah ya, di 3 tahun. Kemarin kami sudah sempat bahas tempat dengan badan negara, kita suratnya dari seluruh petugas masyarakat di kabupaten ini. Di audiensi ini kan menyampaikannya di 2025 kita menyampaikan akan ada kebijakan terkait dan DPP, tetapi itu kami tidak ada mendengar ke makanya yang mungkin ya kalau tidak ada yang di ujung-ujung dibilang hanya di puskesmas yang di ujung-ujung saja dulu, tetapi ini hanya bukan sekedar puskesmas yang di ujung-ujung saja kan ada jadi kami sampaikan waktu audiensi kemarin. Kami sudah laporkan di Bangat bahwa kurang lebih kita kebutuhan negara kan sesuai dengan data yang real. Tetapi dari dinas kemarin, makanya saya ingin juga by data hari ini yang menjadi atau mendasari kekurangannya berapa itu. Karena di rapat kerja kemarin itu di samping di dinas kesehatan, di dinas-dinas lain juga bu, hampir semua nggak terbayarkan. Kami sering ribut loh di dewan. Ngomongin hak mereka, kemarin di Komisi 2 juga terkait dengan dinas yang lain, ribut juga. Mungkin supaya klarifikasi sedikit, mungkin Bongko dan kami menunda pengiriman laporan karena menunggu kejelasan terkait dengan TPP kami di 2025, seperti ini. Bukan tidak dibayarkan TPP kami, tapi TPP yang kami terima mungkin tidak sesuai, tidak sama dengan yang diterima di Pemkab, ASN yang di Pemkab seperti itu. Jadi teman-teman menanyakan nih ke Kenten. Berapa persen? Kami di Satu Mendoyo mengambilnya 60% dari TPP basic kabupaten. Mbak sekarang berapa Mbak mendapatkan? Nanti. TPP-nya 60% ya Nike. 60% ya. Iya. Kami sudah bayarkan semua Nike terhadap teman-teman. Nah, kami kan takutnya di 2025 Niki ASN kami kan bertambah menjadi 70 dari 40 menjadi 70. Jadi terjadi penurunan lagi terhadap TPP kami. Jadi kami minta dari Pemkab agar adalah tindak lanjut untuk ini penyelesaiannya seperti itu. Baru berapa persen sih TPP dibayarkan? TPP kami mengambil 60% dari TPP basic ASN di Pemkab dan itu sudah kami bayarkan dari puskesmas karena untuk TPP di puskesmas karena kami mendapat remunerasi diambil dari blut puskesmas itu. Harapan teman-teman sebenarnya setidaknya pertama bisa sesuai dengan TPP ASN yang ada di Pemkab Kenten supaya tidak terjadi penurunan Kenten. Dan kami juga operasional, kami bisa berjalan dengan lancar nanti dibantu di tahun 2025. Obat kosong nih ke, sudah ada substitusi yang lain kan ke, tapi ada obat-obat yang harus dipenuhi kan Kenten, tapi itu sudah bisa terpenuhi. Kami berusaha memenuhi, walaupun tidak semua Kenten, tapi kami berusaha. Nah ini dah, kan terus Niki berlanjut obat-obatannya nih ke. Nah, takutnya kami ada kekosongan, kami tidak bisa membeli lagi. Nah, itulah maksudnya. Itu jadi dibantu supaya nanti bisa membantu subsidi dari dinas kabupaten untuk operasional ini. Berarti dengan cara mandiri ya? Sekarang masih dengan subsidi. Oh, subsidi. Iya, nanti di 2025 yang kami pikirkan. Oke. Panggilan dinas terkait pemanggilan dinas terkait dengan rapat kerja kami sudah mengagendakan, mudah-mudahan minggu depan sebelum rapat Banggar kami akan rapat kerja lebih awal dengan dinas terkait dan tidak permasalahannya hanya di dinas kesehatan saja, tapi juga akan rapat kerja dengan dinas PUPR juga dan juga mungkin dengan kepala rumah sakit, direktur rumah sakit. Nah, Pak Dewo, persoalannya sebenarnya jadi laporan yang kami terima pada hari ini, jadi pendapatan atau anggaran yang ada di Puskesmas ini sangat kecil. Mereka mengharapkan dari kepala puskesmas masing-masing, pendapatan mereka sangat timpang dengan yang ada di Pemkab. Jadi mereka minimal standar atau sama. Jadi pendapatan mereka terkait dengan TPP yang ada di puskesmas sangat timpang ini. Nah mereka minimal mengusulkan ada pendapatan yang sama. Karena TPP, tadi kalau tidak salah kami dengar, ada dari dua yang mendasari. Dari belut yang ada di puskesmas. Nah tentu puskesmas yang ada kayak di Mendoyo tadi di Air Kuning, nah, jadi sangat kecil, jadi pendapatan dibagi dengan jumlah, artinya
pegawai yang ada, kalau di Mendoyo ada 84, kalau tidak salah tadi, terus ada yang di Puskesmas Air Kuning 54, tidak mencukupi. Nah, itu yang mendasari mereka usulkan dari 2 tahun sudah kepada pemerintah kabupaten, nah, yang belum mereka mendapatkan hak secara layak sampai hari ini. Solusinya? Nah, jadi solusinya harapan mereka, jadi melalui kami nanti rapat kerja di DPRD memanggil dinas. Jadi kadangnya mereka sudah juga menyampaikan surat by data juga kepada Pak Sekda. Nah, tentu kami akan perjuangkan hak mereka minimal sama dengan yang ada di pemerintah atau yang bekerja di pemerintah kabupaten. Berapa persen ketimpangan dari ketimpangan kalau kami tadi baca jauh sekali ini. Jauh sekali kalau mereka jujur nanti mereka tadi bilang ke kami adalah jangan sampai Pak Dewa yang ada di Puskesmas ini kami bekerja sebagai dokter dan juga bagian dari perawat di rumah sakit, justru kami mendapatkan hak kami lebih sedikit dari sopir sama tukang sapu. Itu loh keluhan mereka ini. Parah sekali keluhan mereka, makanya mereka sampai nangis-nangis tadi ngomongin terkait dengan TPP. Apa benar? Obat-obatan itu? Obat.